Shalom, ready kali ini bertemakan melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4:34 Saudara. Satu statement Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Daud adalah seorang hamba Tuhan yang dikatakan dipilih Tuhan, dan Daud menyelesaikan kehendak Tuhan di zamannya. Tahukah kita bahwa setiap zaman Tuhan punya satu rangsangan dan kehendak yang harus dikerjakan oleh orang-orang percayanya. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaannya dan kehendaknya di bumi ini. Quote saya adalah, hanya dengan mengetahui, melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan bagi kita yang membuat hidup kita menjadi bermakna dan berhasil sempurna. Tuhan memberkati kita.